silvernya ini bukan silver terang ya guys, dia silvernya itu rada gelap, jadi agak sedikit gelap silvernya, beda dengan Fortuner VRZ biasa. Ini kita juga ready stock banyak nih Pajero nih. Kali aja kalian yang nonton punya Pajero lama, tuh bisa di upgrade pakai setir-setir Pajero baru kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade setir mobil dari Bobby Spiker Aritem. Seperti teman-teman lihat di samping saya, kita udah kedatangan Innova Reborn tipe V 2019 guys, dimana kita itu mau mengupgrade setirnya menggunakan setir Fortuner GR 2021. Lagi proses pengerjaan, kita lihat aja ke dalam yuk, biar cepet. Ya memang hampir setiap hari yang datang ke workshop kita itu adalah Fortuner dan Innova guys. Dua itu tuh paling sering tuh yang datang. Terus Brio, HR-V itu sering banget. Nah, setir yang baru itu adalah ini dia. Nah, ini setirnya baru banget nih, guys. Mantap. Ini dia, setir Fortuner GR 2021, guys. Dimana kalau GR itu dia wood panelnya udah warna hitam. Ya, hitam doff. Terus bannya udah kulit. Pedal shift-nya udah warna hitam nih. Kalau VRZ kan wood panelnya itu dia warna coklat. Kalau pedal shift-nya dia warna silver. Terus yang di bagian sini, panel silvernya ini, dia kalau GR dia lebih gelap guys. Ya, lebih gelap nih tampilannya. Ya, untuk selebihnya, untuk tombol dan MID-nya ini normal seperti VRZ sebelumnya. Nah, ini ada cruise control juga, cuma tadi kita lagi copot karena mau instalasi. Nah, untuk setir standarnya tadi juga udah saya videoin. Nah, ini setir standar tipe V. Bahannya dia masih karet guys. Tombolnya sih udah komplit, tapi untuk bahan setirnya masih kurang banget. Karena ini tipe V 2019, dia sudah wood panel juga nih, bagian dashboardnya. Oke guys, untuk pengerjaannya kurang lebih sekitar 1 jam, nggak lama, karena memang tipe V ini dia udah banyak tombolnya, jadi kita tinggal mengkalibrasi pedal shift dan cruise control aja guys. Gitu, yuk kita ikuti videonya. Terus ini juga ada Pajero nih guys. Sambilan ya, Pajero kita lagi mau ganti setirnya. Setir Pajero lama kita ganti dengan setir Pajero baru. Ini kita juga ready stock banyak nih Pajero nih. Kali aja kalian yang nonton punya Pajero lama, tuh bisa di upgrade pakai setir-setir Pajero baru kayak gini. Ih mantep. Oke yuk lanjut. Guys, udah selesai pengerjaannya. Tadi mohon maaf nggak terlalu banyak kita ngobrolnya karena saya sendiri yang ngerjain project Innova ini, pergantian setir Innova tipe V ke Fortuner tipe GR. Dan tadi ini kita udah coba semua. Dari mulai tombol-tombolnya udah aktif, MID udah aktif, cruise control dan pedal shift udah aktif. Di sini keren banget setirnya guys karena dia full black. Ya full black dari mulai kayunya, terus pedalnya. Terus panel-panel glossy di sini, kulit yang membuat manisnya ya ini dia. Panel silver yang ada di bawah sini, dan silvernya ini bukan silver terang ya guys. Dia silvernya itu rada gelap. Jadi agak sedikit gelap silvernya, beda dengan Fortuner VRZ biasa. Berhubung omnya udah mau jalan buru-buru tadi karena kita juga ramai banget customer hari ini, jadi nggak sempet buat bikin video. Kita akhiri aja video sampai di sini. Untuk video percobaannya ada di Instagram saya. Jadi teman-teman silakan follow Instagram saya dan follow TikTok saya guys. Oke, sekian updatean tentang Innova Reborn yang upgrade setir pakai Fortuner GR. Bagi yang tertarik silahkan kunjungi workshop kami, ada di MGK Kemayoran dan ada juga di BSD City. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia guys setirnya.